Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, aku bercerita sedikit ya, tapi sebelum bercerita saya akan bernyanyi dulu. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang demi aku anakmu. Ibuku sayang, masih terus kau berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara, kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas. Ibu, ibu. Oke sahabat, jadi hari Sabtu kemarin saya lagi menyetir, secara tiba-tiba saya teringat dengan almarhum ibu saya. Ya, saya teringat lagi nyetir, dan di mobil saya kan selalu kamera itu standby. Ketika ingat ibunda, ya teringat kasih sayangnya, teringat kebesaran hatinya buat anak-anaknya. Pokoknya teringat segalanya. Dan teringat juga apa yang menjadi cita-cita beliau yang kami anak-anaknya tidak mampu mengupayakannya. Sahabat, di saat itu saya sedemikian berusaha untuk menahan keluarnya air mata, tapi tetap menyetir tuh keluar juga air mata. Tidak lama setelah itu datang telepon juga yang mengabarkan berita duka cita. Oke sahabat, mari kita tonton ya. Bagi sahabat yang masih mempunyai orang tua, pergunakan waktunya. Oke, saya berkata begini, mungkin sahabat akan bertanya atau berkata begini, oh iyalah, abang sudah tidak punya, menyuruh kami, apa abang seperti itu juga dulu? Apa abang perhatikan juga? Saya sudah menyelesaikan tugas saya kepada orang tua saya semampu saya. Tinggal sahabat yang masih mempunyai baik ayah maupun ibu kita. Oke sahabat, silakan ditonton. Sukses dan sehat selalu buat sahabat semua. Terima kasih telah menonton video saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Anak Salido, la 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 la. La 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 la. Kendaraan itu harus bermata liar seperti elang. Melihat ke sana ke sini, saya akan mencari mangsanya. Seperti itu. Onde Thank you.
ku pilu mengenang dia. Teringat olehku suara gitar mengalun. Ku dibesarkan ayah bundaku di kampung halamanku. Selamat tinggal kampung halamanku abadi. Sahabat, aku ingat almarhum ibuku. Ketika beliau masih hidup, saya hidup sangat amat kekurangan. Beliau sangat ingin sekali pergi haji, tapi kami semua anak-anaknya hidup dalam kemiskinan. Yang ibu itu orang yang amat sangat penyayang, bahkan orang kampungku juga tahu. Ketika kami anak-anaknya, ketika beliau itu masih hidup, kami anak-anaknya misal ada yang susah banget, misal ada aja misal yang lagi susah amat, pasti beliau di kampung sakit. Itu apa, keterhubungan batinnya dengan anak-anaknya memang sangat-sangat dekat. Saya sering ketika saya lagi amat sangat kepayahan, ibu pasti sakit di kampung. Begitu juga di hari-hari beliau apa, bahkan jauh hari sebelum beliau meninggal, ibu mempersiapkan menyimpan emas yang tujuannya beliau ingin nanti anak-anaknya yang susah dirantau ketika ibu meninggal pada pulang, jadi bisa kembali lagi pulang tanpa menyusahkan si anak-anak. Jadi gua punya emas yang sengaja ditujukan buat itu, terus agar nanti pas pulang balik merantau anak-anaknya ada ongkos, ya itu dari uang emas yang beliau peruntukkan. Hebat.
panjang jabat. Saya belum sempat membahagiakannya. Karena keinginannya yang terakhir itu naik haji. Dulu beliau sering katakan, ibu mau naik pesawat, ibu mau naik pesawat, tapi kami susah semua. Halo. Halo, Nak. Ya. Halo, halo. Halo, Mabel lagi di jalanan. Halo. Ya. Mabel lagi di jalan, sayang. Halo, Mabel lagi nyetir. Halo, halo, Mabel lagi nyetir. Halo, Mabel lagi nyetir. Ya, Nak. Ya. Nah. Hah? Kenapa? Bah? Ya? Oh. Iya, iya. Oh. Nah. Ya, maafin sebentar lagi sampai sana, Nak. Jadi demikian sahabat, andai ya kami khusus seperti saya merantau, tidak ada yang mendidik, tidak ada yang mengarahkan. Ada keinginan besar dulu berdagang, tapi ya begitu, akhirnya hidup di jalanan. Merasakan kerasnya dunia jalanan. Al-Fatihah buat ibu.